Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraj ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka wabarakatuh. nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ala aimatil Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita melanjutkan bahasan kita mengenai A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yung fis sur fatatuna afwaja. Dalam surat An-Naba yang dijelaskan oleh Ustadz Jalal berdasarkan tafsir Majmaul Bayan dari Tobarsi berdasarkan riwayat hadis dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa Menjawab pertanyaan muaz bin Jabal, ada berbagai golongan kelompok manusia ketika dibangkitkan, salah satunya yang kesembilan, yang baunya lebih menyengat dari bangkai, adalah orang yang pekerjaannya hanya mengejar-ngejar kesenangan jasmania dan tidak membayarkan hak Allah dalam hartanya demikian penjelasan Ustadz Jalal dalam kitabnya memaknai kematian halaman 73 pada hari ini kita ingin uh, sedikit membahas tentang uh, bagaimana mereka yang mengejar-ngejar kesenangan jasmania atau syahwat atau hawa nafsu dan bagaimana kira-kira cara untuk mengatasi problema tersebut tapi sebelumnya marilah kita kirimkan Al-Fatihah pada para mu'alif kitab yang kita baca hari ini insya Allah Yai Haji Jalaluddin Rahmat, guru yang kita cintai Beserta Bunda Eskartini, beserta Teh Feli, putri beliau Yang baru kita peringati 40 hariannya Kemudian Allah Yarham Ayatullah Muhammad Rizahri yang sudah berpulang kira-kira tahun lalu. Kemudian Syed Ruhullah Al-Musawi al, al kumai ini yang mungkin akan kita baca beberapa kitab beliau, cuplikan dari kitab beliau hari ini. Juga Rohib Isfahani, Ayatullah Tobarsi, Farid Dudin Abdul Naisaburi, Alama Abbas Al-Kumi, dan Abu Muhammad Zainal Abidin juga guru-guru kita yang lain yang kitabnya menjadi acuan dari kita seperti Allah Muhammad Hussein Toba Tobai, Alamah Muhammad Hussein Hussein Tehrani, Ayatullah Jawa Amuli, serta guru-guru kita yang lainnya beserta keluarga mereka semuanya Al-Fatihah Tasbikuhah Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad Warsukna fid dunya siyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana sunubana kullaha bihaqi Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad Kita mulai dulu dari arti kata dari syahwat ya dalam waktu usfahani ini, bisa kita cari dari um, syahak makna asli dari kata syahwat. Asyahwah, as asyahwah adalah cenderungnya nafsu pada sesuatu yang ia inginkan. Di dunia syahwat, ada dua macam: ada yang benar dan salah. Jadi syahwat ini tidak semuanya salah. Syahwat yang benar adalah syahwat yang dapat membuat badan tersakiti atau rusak atau sakit bila tidak dipenuhi. Jadi ketika orang lapar misalnya, dia butuh makan. Itu mengindikasikan butuh makan. Jadi nafsu syahwat untuk makan itu luar biasa berharga. Orang yang kehilangan nafsu syahwat makannya sama sekali mungkin dalam waktu dua minggu atau satu bulan bisa meninggal dunia. Nah ini penting ya, jadi menemukan kenali bahwa syahwat itu ada yang benar. Kedua syahwat yang salah apa syahwat yang salah itu? Menurut Rohib Isfahani adalah syahwat yang tidak membuat badan rusak bila tidak dipenuhi. Nah ini tentu ada detilasinya. Misalnya kadang-kadang orang sangat ingin sekali makan buah. Kadang-kadang itu adalah sinyal alamiah bahwa dia memang sedang membutuhkan vitamin-vitamin yang terkandung dalam buah itu. Atau seorang pemuda-pemudi yang sudah membutuhkan menikah, itu adalah jalannya alam yang memang baik untuk dirinya dalam menyempurna menuju perjalanan pada Allah. Jadi, ada syahwat yang benar, tapi ada syahwat yang tidak benar. Potensi untuk menginginkan sesuatu itu juga disebut sebagai syahwat, misalnya dalam. Quran Surat Ali Imran ayat 14 Zuyina linnas hubus syahawat Dijadikan indah pada manusia Kecintaan kepada apa-apa yang diingini Nah itu bisa mencakup dua jenis syahwat Itu menurut Prof. Isfahani sangkan pada firman Allah dalam Surat Maryam ayat 59 Wataba'u syahawat dan mereka memperturutkan hawa nafsu-Nya. Nah ini yang dimaksud di sini, walaupun tidak dijelaskan, menurut Rohib Iswani adalah sahwat yang keliru, sahwat yang salah. Keinginan-keinginan yang sebetulnya tidak diperlukan. Menarik bahwa kata-kata syaha atau syahwat ini juga digunakan untuk menggambarkan surga. Walakum fiha ma tastahi ang fusukum. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan. Surat Fusilat ayat 31. Di sini apa yang kalian inginkan matastahi ang fusukum. Jadi menggunakan kata yang uh, maknanya tidak lain adalah sama dengan syahwat. Jadi syahwat yang baik ini berkelanjutan di dunia ada di akhirat pun insya Allah ada. Kemudian di dalam surat al ayat 102 dan mereka dalam menikmati apa yang diinginkan oleh mereka. Surat al anbiya ayat 102. Awal masalah ala Muhammad wa Ali Muhammad wa Jadi di sini sesuatu yang diinginkan oleh manusia itu tidak semuanya Salah, keliru. Dokter Muhammad Iqbal dan Ayatullah Murtado Mutahari di sini mengingatkan suka untuk tidak berkelebihan dalam memerangi syahwat itu sampai melewati batas karena menyukai makanan-makanan tertentu misalnya itu barangkali bisa jadi juga disebabkan karena kebutuhan kita atas makanan tersebut. Allahumma Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Demikian juga misalnya uh, hasrat untuk menikah itu merupakan hal yang sangat dipuji dalam agama selama dia dilakukan dengan cara yang baik baik secara fikih maupun dari sisi akhlak jadi seseorang yang sudah saatnya menikah mesti mengikuti rambu-rambu fikih dan akhlak dan moralitas ini petunjuk agama sehingga dorongan syahwatnya ini menjadi dorongan yang positif. Jadi menarik kalau kita lihat bahwa yang disebut mereka yang akan dibangkitkan dalam keadaan baunya lebih busuk ketimbang bangkai. Di situ digabungkan antara dia yang fokusnya dia yang uh, urusannya banyak Menjadi malakah bagi dirinya memperturutkan keinginan jasmania atau syahwat-syahwatnya, dan disitu digabung dengan tidak menjalankan hak Allah dalam masalah harta. Jadi, di sini jelas bahwa syahwat yang diarah di dimaksud oleh riwayat yang dikutip oleh Ustaz Jalal ini adalah syahwat yang salah sampai-sampai mengorbankan hal-hal yang wajib dalam agama. Biasanya untuk memperturutkan syahwat itu semuanya membutuhkan uang, beli makanan, menikah dan lain-lain. Dan menikah itu hal yang baik, tapi menikah dengan cara yang sangat mewah dengan cara yang melebihi kewajaran dan nilai-nilai kesederhanaan itu sudah merupakan hal yang negatif. Apalagi kalau di dalamnya terdapat pengabaian hak-hak Allah yang ada di dalam harta kita seperti homos, zakat dan lain-lain. Allahumma -lain. sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajihum. Nah, uh, satu kata lagi yang sering dibahas para ulama juga dalam kaitannya dengan syahwat ini adalah al-hawa dalam rohib Iswani al-hawa artinya adalah kecenderungan pada nafsu syahwat jadi ada syahwat nah, cenderung pada nafsu syahwat itu disebut al-hawa ada orang yang mengatakan bahwa al-hawa itu disebut seperti itu karena ketika di dunia ia akan membawa pemiliknya jatuh pada kemalangan Syahwat itu sendiri adalah bisa positif, bisa negatif. Tapi cenderung dan menjadi mengutamakan syahwat ini masalah lain. Ini adalah menjadi sumber keburukan. al artinya adalah jatuh dari atas ke bawah. Jadi di akhirat orang yang membeturutkan hawa nafsu akan jatuh pada Hawiyah yaitu jenis sebuah jenis neraka ya al qariah ayat 9 fa ummuhu hawiyah maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah nah dalam surat al jasiyah ayat 23 auzu billahi minasyaitonir hawah maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Nah, ini di sini menakutkan sekali. Kecenderungan seseorang pada syahwatnya ini menurut Al-Qur'an demikian dasar sehingga berpotensi menjadi tuhan hakiki yang disembah seseorang. Ya dalam sejarah umat manusia nggak ada yang namanya berhala itu hawa nafsu Tuhan yang disembah itu orang mengakui menyembah hawa nafsunya sendiri biasanya tetap dalam bentuk hal-hal yang lain tapi berarti dia ini merupakan sesuatu yang tersembunyi tapi pada kekatnya menjadi Tuhan seseorang naudzubillah min Apakah mungkin seseorang yang KTP-nya itu memiliki agama tertentu seperti Islam dan agama-agama lain? Tapi sebetulnya hakikatnya yang ia sembah adalah hawa nafsunya. Kemudian dalam surat Sot ayat 26, walatat tapi walatat tapi ilhawa dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, janganlah mengikuti al-hawa. Janganlah mengikuti kecenderungan pada syahwat. Janganlah memprioritaskan syahwat di atas segalanya. Ya, jadi kemudian misalnya contoh lain, wala ini tabak ta'ahwa ahum dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka. Surat Al-Baqarah ayat 120 al Wala init taba'ta ahwa'ahum ba'dalladhi ja minal ilm waliyi Sungguh Jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu sampai kepadamu Tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Di sini dialognya menggunakan bentuk kedua mukhotob. Mukhotob tunggal ya jadi Allah di sini berbicara langsung pada kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi melarang kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi mengikuti hawa nafsu mereka jadi ini dahsyat ya nah ini adalah beberapa syahwah asyahwat as asyahwah dan al-hawa dasarkan rabiq kemudian saya uh, mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu melihat beberapa hal dari Nizanul hikmah mengenai mengikuti hawa nafsu di sini ada di bab al-hawa kalau di versi terjemahan bahasa Indonesia ini jilid 4 ya. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari Sunan Darimi hadits 401. Dilihatkan bahwa beliau bersabda, In nama hawa li Sesungguhnya dinamakan al hawa atau hawa nafsu atau penjerumus ini seperti penjelasan Rohib Isfahani tadi ya, menjerumuskan seseorang masuk ke turun ke bawah, hancur gitu. Mengapa di karena ia Yahwi bisohibi selalu menjerumuskan pemiliknya Yahwi. Jadi di sini kata yang digunakannya bukan syahwat syahwah itu sendiri yang masih bisa positif bisa negatif. Tapi betul-betul al-Hawa yaitu kecenderungan untuk mengutamakan syahwat. Jadi, syahwatnya itu sendiri bisa positif, bisa negatif. Akal budi yang harus digunakan untuk mem membalance, memilih apa itu adalah syahwat yang benar atau syahwat yang keliru. Kalau syahwat yang keliru yang tidak benar, ya tidak seharusnya diikuti. Berikutnya, dari atarqid. At buat tarhib juz 1 halaman 87 halam hadis ke-13. Anhu sallallahu alaihi wa ina iblisa qala ahlaktuhum bisunub wa ahlakuni bil istighfar. Sesungguhnya iblis berkata, aku akan membinasakan mereka maksudnya manusia bisunub dengan dosa-dosa. Namun mereka membinasakan aku dengan istighfar. Nah, jadi selama seseorang beristighfar ini hancurlah makar setan berupa dosa. Maka salah satu cara untuk mendekati Nabi dan keluarganya, Salatulah salamulah alaihim, menjadi dekat dengan mereka adalah kasrotul istighfar, memperbanyak istighfar. Sebanyak-banyaknya menanam pohon penyesalan dalam diri kita. Selalu berupaya melakukan critical thinking terhadap diri kita sendiri. Nah, kemudian lanjutan nah sini, ini. Falamma ro'aitu <tuhum> zalika ahlak tuhum bil ahwa' Maka ketika aku melihat hal itu terjadi, aku akan membinasakan mereka dengan hawa nafsu. Fahum yasabu na'amahum muhtadun. Dan mereka akan menyangka bahwasanya mereka orang yang mendapat petunjuk dan mereka menyangka bahwasanya mereka orang yang mendapat petunjuk. Fala yastafirun. Sehingga mereka tidak beristighfar. Akhir hadis. Ma'udzubillah min dalik. Ma'udzubillah min syaitan rojim. Ma'udzubillah min syaitan rojim. Ma'udzubillah min rojim. Wallahu latila ila ilahuwa alimul ghabi wa syadah wa rahmanul rahim. Wallahu ladhi la ilaha ilaha huwal malikul kudusu salamul mu'minul muhaiminul asisul jabarul mutakabir subhanallah amma yisrikun. Wallahu al-qalikul bari'ul musawirullahul asma'ul husna. Yusabihu lillahi ma'fis samawati wal'ad wa huwal asisul hati. Kita langsung baca ta'awas ya. Jadi makarnya setan ini adalah yang lebih advance ketimbang menjerumuskan dalam dosa adalah menjerumuskan seseorang menjadi penyembah hawa nafsu ya. Jadi kelompok kesembilan dalam mublih yang dikutip Pusat Jalal dalam Tobar si tadi menjadi orang-orang yang mengejar-ngejar syahwatnya. Sampai-sampai melakukan hal yang haram. Di antaranya batas yang dilanggar adalah tidak menunaikan hak Allah dalam hartanya karena hartanya habis untuk memenuhi keinginan syahwatnya. Astaghfirullahaladzim. Ketika seseorang sudah berkiblat kepada hawa nafsunya, maka dia menjadi mengira dirinya orang yang mendapat petunjuk artinya karena dirinya sudah termagnetisasi dengan syahwatnya dia tidak bisa lagi membedakan mana syahwat yang negatif mana syahwat yang positif semua dianggap positif dia kehilangan akal budinya sehingga ya karena dia menganggap seluruh yang dilakukannya sudah benar. Nah, ketika seseorang sudah merasa dirinya itu muhtadun orang yang mendapat petunjuk, itu adalah ciri-ciri dia sudah setan sudah berhasil menjadikan orang tersebut menuhankan hawa nafsunya. Dan dampak berikutnya karena dia merasa sudah. Menjadi orang yang beroleh petunjuk, menjadi orang yang benar, maka dia lupa untuk memperbanyak istighfar. Sedikit sekali dia beristighfar, Astaghfirullahaladzim. 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 jadi berhati-hati kalau kita sudah merasa benar, merasa sudah ada di jalan yang benar merasa sudah menjadi pengikut setia Amirul Mukminin Salatullah merasa orang lain itu lebih tidak benar ketimbang kita Nah, bilang minta ini ciri-ciri justru kita sudah masuk dalam perangkap hawa nafsu kita sendiri perangkap dari setan melalui hawa nafsu diri kita dan ciri berikutnya adalah hati yang keras, hati yang jarang melihat kesalahan diri sendiri, hati yang dan telinga yang sulit mendengarkan kritik orang lain, yang ujung-ujungnya menjadi pribadi yang sangat sedikit dalam beristighfar pada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil Nah, kemudian berikutnya ini sangat menarik dari Adurul Mansur juz halaman 261 diriwayatkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa bersabda Matah tazil lis sama min ilahi yuk badu wendunillah a'zoma min awan Muttaba tidak ada sesuatu pun di bawah kolong langit dari Tuhan yang disembah selain Allah, yang lebih besar di sisi Allah dari hawa nafsu yang diikuti. Jadi, mengikuti al-Hawa menjadikan paradigma utama kehidupan itu pengejaran kesenangan jasmania, pengejaran aspek-aspek material yang ada di dunia ini. Nah, Jadi dalam diskusi-diskusi bebas kita sering melihat bahwa di zaman modern ini nampaknya Tuhan yang paling banyak disembah selain Allah itu uang kenapa uang karena melalui uang itu paradigma mengutamakan pengejaran kesenangan jasmania atau paradigma al-hawa ini bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin ya perantaranya adalah uang jadi berhati-hati kalau kita Orientasi utamanya adalah uang, menuntut ilmu supaya bisa dapat uang sebanyak mungkin. Banyak bangsa di dunia sekarang sedang krisis, para pemudanya kehilangan etos kerja karena mereka mengukur segalanya dengan uang, dan mereka melihat betapa hebat orang-orang yang seolah-olah bisa memperoleh uang ini dengan cepat. Melalui misalnya kegiatan trading, kegiatan membuat konten, mulailah pekerjaan-pekerjaan yang sangat mulia itu berkurang. Peminatnya seperti menjadi dokter, tuh lelah sekali belajarnya, atau menjadi guru SD, SMP, SMA. Kerjanya sangat sulit dan mungkin dari sisi keuangan di beberapa negara itu mungkin tidak tidak optimal. Menjadi insinyur misalnya yang mem memerlukan kerja yang sangat sulit ya. Nah, ketika semuanya itu paradigmanya adalah hawa nafsu, kemanusiaan itu sendiri ujung-ujungnya runtuh. Ini bisa dibahas berikutnya ya. Bagaimana paradigma al-hawa yang boleh jadi dalam budaya modern dan postmodern ini disimpulkan secara pragmatik paradigma uang itu bisa menghancur leburkan peradaban ekonomi sosial budaya ideologi dan keutamaan keutamaan manusiawi yang lain ya paradigma yang ditawarkan oleh buruk kita semua Ustadz Jalal, guru kita semua, saya Tuhlu al musawi al ini dan para guru bangsa kita beda. Orang-orang yang baik, guru-guru kita semua mengajarkan pada kita untuk meninggalkan materialisme dan mencari makna yang lebih tinggi dari itu. Kemudian berikutnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersumber dari Biharul Anwar juz 77 halaman 82 hadis ketiga. Beliau diriwayatkan bersabda: Rupa syahwati saatin turisu husnan powila." Seringkali ini indah sekali ya. Seringkali syahwat atau kenikmatan sesaat akan mengakibatkan kesedihan yang berkepanjangan. Indah sekali ini. Menuruti sahwat sesaat, kadangkala bisa menjadi duka cita seumur hidup. Tidaknya bisa direnungi baik-baik. Para pemudi pemuda yang sedang dalam usia mulai tertarik lawan jenisnya, belum sanggup menikah, hendaknya mendengarkan baik-baik pesan ini. Juga kita semua, baik yang tua maupun yang muda. Ya, selalu setiap ada keinginan syahwat, kita mesti mengedepankan akal budi kita. Apakah ini termasuk Sahwat yang baik atau yang buruk? Semua yang haram pasti buruk. Semua yang halal belum tentu baik. Tapi yang baik pasti ada di dalam yang halal. Nah, jadi kemudian Imam Ali Shallallahu alaihi diriwayatkan bersabda dalam Mustadrak Al-Wasail juz 12 halaman 113 hadis ke-13666. Usikum bimuja nabatil hawa. Aku mewasiatkan pada kalian untuk menjauhi al-hawa. Ini al-hawa tadi sesuai dengan yang dijelaskan Rohib Iswani kita terjemahkan sebagai hawa nafsu atau paradigma mengutamakan syahwat. Paradigma mengikuti kenikmat, kenikmatan syahwat. Fa'innal hawa karena sesungguhnya al hawa yatu ilal ama akan mengajak kepada al ama kebutaan. Bahwa bahwat dolal akhirah dan merupakan adolal kesesatan di akhirat dan dunia akhir hadis jadi ketika seseorang tidak menjauhi al-hawa tapi mendekatinya yaitu senantiasa menuruti syahwatnya tanpa dikendalikan akal budiknya, apalagi tanpa mempedulikan hal-haram, maka pelan-pelan secara batiniah akal budinya akan mengalami kebutaan. Hatinya akan jadi hati yang buta, hakikat dirinya, bentuk diri batiniahnya akan menjadi orang yang buta. Tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Ya, dan ini lama-lama kalau sudah buta dia bisa berubah. Kalau dia memiliki kekuasaan, dia akan melakukan kedaliman. Karena demi memperturutkan syahwatnya, yang melakukan apapun tanpa memperdulikan orang yang di sekitarnya orang yang dikuasainya. Nauzubillahimdikalik. Jadi orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta itu penguasa yang zalim ya kalau menurut terjemahan dari Ustadz Jalal atas riwayat dari Nabi. Shallallahu alaihi wa yang dikutip dalam Majma'ul Bayan. Jadi, melalui mengikuti paradigma Kalau orang tidak menjauhi hawa nafsunya, maka dia bisa bergeser bentuk rohaninya menjadi buta. Jadi bisa jadi orang itu sekaligus berbawa busuk, melebihi bangkit ketika dibangkitkan, dan sekaligus dibangkitkan dalam keadaan buta juga karena dia telah berubah wujud menjadi monster yang buas menjadi penguasa yang zalim yang sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada sesama manusia pada orang-orang yang ada dalam kekuasaannya La min zalim kemudian juga dari Imam Ali Salatullah Salamullah dari Nahjul Walagoh surat ke-31 Al-Hawa Syarikul Ama Al-Hawa, Hawa Nafsu adalah sekutu kebutaan. Jadi ini mirip ya. Kemudian berikutnya dari, dari gururul Hikam Hadis ke-9168 dari Imam Ali Salatullah Salamullah juga Manita ba'ahawahu a'mahu wa'awsommahu wa adallahu wa adallah. Barang siapa mengikuti, mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan membutakannya, membisukkannya, menghinakannya, dan menyesatkannya. Na'udzubillah min dalik. Jadi demikian dahsyat ya. Kemudian jadi tidak hanya buta, tapi bisu juga. Akal budinya, hakikat dirinya menjadi buta, bisu, sesat. Ya. Jadi alhawa ini seolah-olah menjadi gedengkot atau sumber dari seluruh dosa-dosa. Nah, berbagai dosa-dosa lain yang menakutkan, yang mengubah wujud seseorang, wujud batinnya seseorang menjadi sangat menakutkan. Kemudian dari Hurrahul Hikam juga ada sekitar 679 dari Imam Ali salatullah salamu alaik. Qorinu syahwah maridun nafs. Kawan sejati syahwat. Di sini digunakan bentuk asyahwah. As maridun nafs adalah jiwa yang sakit. Ma'lulul akal dan akal yang lumpuh. Nah di sini merujuk pada rohib iswani tadi tentu ini merujuk pada syahwat yang salah syahwat yang negatif syahwat yang tidak terkait dengan hal-hal yang positif bagi diri kita Allahumma ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil wa Nah kemudian bagaimana sikap kita terhadap al-hawa ini terhadap paradigma mengutamakan syahwat saya akan mengutip dulu ayat Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 40-41 yang dikutip juga oleh Ayatullah Muhammad Reisahri dalam Izan Al-Hikmah A'udzubillahimina syaitan rajim wa ada pun Dan orang adapun orang-orang yang takut kepada makom Tuhannya dan menahan diri dari al-hawa dari hawa nafsunya maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal. Jadi di sini ada petunjuk jelas dari Al-Quran. Bahwa kecenderungan untuk meng mengikuti syahwat. Paradigma mengutamakan syahwat. Paradigma akbaru hamina pikiran kita atau concern atau fokus terbesar kita adalah pengajaran kesenangan-kesenangan jasmania itu harus ditahan dan alasan untuk menahannya yang Salah satu alasan yang sangat efektif untuk menahannya adalah takut pada makom atau kebesaran atau keagungan Tuhan. Jadi betapapun seseorang ingin menyalurkan sahwatnya, tapi begitu berbenturan dengan apa yang diharamkan Allah, seharusnya dia berpaling memaksa dirinya untuk berpaling pada Allah pada kehadiran kesadaran ilahi yang dikaruniakan Allah dan menahan ya. jadi memang harus ada sebuah proses menahan diri kayak ditarik diri itu ya perlu kekuatan rohani yang kalau memang kadang-kadang kita masih terkalahkan mohon pada Allah Ibri kekuatan itulah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan digambarkan memang ini bukan perjuangan yang sederhana. Imam Ali sallallahu alaihi ala dari Qurarul Hikam hadis ke-5393 diriwayatkan bersabda Rata'un nafsi anilawa al jihadul akbar. Penolakan jiwa. Penolakan diri dari al-hawa. di mengekang hawa nafsu itu menolak kecenderungan negatif dari hawa nafsu. Itu merupakan al-jihad al-akbar. Merupakan jihad besar. Jadi ibarat sebuah pertempuran, tidak main-main ya. Karena syahwat ini diletakkan dalam setiap dari berbagai organ kita. Mata ada syahwatnya sendiri, telinga ada syahwatnya sendiri. Mulut ada syahwatnya sendiri. Semua ya, pada dasarnya banyak organ-organ fakultas lahir dan batin kita ini mempunyai syahwatnya sendiri. Syahwat masing-masing, sehingga mengekang ya ini merupakan al jihad al akbar. Oleh karena itu, ibadah saum misalnya, dan ya, ya, itu merupakan sebuah uh, pertolongan karunia yang sangat besar bagi umat Islam. Yang melaluinya, tentara-tentara hawa nafsu itu sebetulnya dilemahkan di bulan yang penuh berkah dengan pertolongan Allah. Mungkin sebelum masuk bulan Ramadan, kita sudah sering terkalahkan masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan dilengkapi disempurnakan dengan bulan Ramadan, seseorang... memperbanyak istighfar pada Allah, berpuasa karena Allah. Ya, pada dasarnya puasa itu sendiri merupakan jihad yang sangat besar, jihad al, al jihad al akbar. Karena yang dilawan adalah al hawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Nah, sebelum kita melanjutkan berbagai hal yang mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya karena masih banyak hal yang harus kita bahas, saya akan mencoba menutup kajian kita hari ini dengan membacakan dua riwayat lagi. Ini saya ambil dari Mizanul Hikmah bab Al-Hawa tadi edisi terjemahan Al-Huda bahasa Indonesia buku ke hadis ke-6446. Rasulullah sallallahu alaihi wa diriwayatkan bersabda kharamun ala kulli qalbin mutawallihin bisahawat kunahul warok haram atas setiap hati yang dikuasai oleh syahwat untuk ditempati al warok. Ya, di sini sungguh luar biasa ya. Subhanallah alhamdulillah wa ilaha wa Makanya dalam riwayat yang kita baca di awal tadi orang yang akan dibangkitkan dengan bau lebih busuk ketimbang bangkai itu adalah orang yang mengejar-ngejar pekerjaannya hanya mengejar-ngejar kesenangan jasmaniahnya dan tidak membayarkan hak Allah dalam hartanya ini disatukan jadi saking kuatnya modus keberadaan pengejaran kesenangan jasmani ya. Sampai hak Allah dalam hartanya pun ya baik karena semuanya digunakannya fokusnya adalah pada mengejar kesenangan jasmani ya. Mungkin ada hak orang yang harus ia nafkahi atau hak misalnya karyawannya ya tapi lupa ya misalnya orang sangat ingin kaya karena sangat ingin kaya dia melakukan spekulasi apalagi lama-lama terjerumus misalnya pada judi online naudzubillah hancur waroknya makin terjerumus makin hancur mau judi online mau judi offline tuh Benar-benar biasanya orang yang sudah masuk ke sana banyak sekali kisah mengatakan hancur lebur nggak ada sisa sama sekali. Ya, pengejaran uang itu bagian dari al-hawa. Pengejaran ingin menjadi orang terkaya itu bagian dari al-hawa. Al-Quran sudah menunjukkan korun misalnya. Gak ada habisnya ya. Karena melalui uang itu sahwat dan keinginan dunia bisa dimaksimalkan. Dan orang yang orientasinya sibuk mengejar sahabat ini, runtuhlah waroknya. Dan salah satunya adalah dijirikan dengan tidak melaksanakan hak Allah yang ada dalam hartanya. Ya lupa bahwa hartanya ini sebetulnya adalah titipan Allah hanya titipan saja yang harus ia sampaikan pada mereka yang berhak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajam war sukna fi dunya syaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Kemudian, the buat but not least, saya bacakan satu riwayat lagi yaitu hadis ke-6447 di buku keempat dari Mizanul Hikmah dari Muhammad Ar-Roy Sahri, Bab Al-Hawa. Rasulullah S.A.W. Alaihi diriwayatkan bersabda: Kharamun ala kulli bin asi bisahwat ayajula fi malakutis sama wat haram haram atas setiap hati yang dipenuhi kecintaan terhadap syahwat untuk melanglang buana di lelangit malakut. Jadi ini sungguh indah ya. Seperti diri Al-Fakir ini sampai berusia lebih dari 55 tahun seperti ini masih belum juga bisa melihat pengalaman-pengalaman indah dari alam malakut yang banyak dikisahkan di kisah orang-orang soleh mungkin saatnya al-fakir merenungi tenggelaman al-fakir pada syahwat. Jadi ketika seseorang itu tenggelam pada syahwat, akbaru hamihim konsen utamanya dari bangun tidur adalah dari satu syahwat ke syahwat lain. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, haram ya. bagi hati yang seperti ini yang hatinya sudah mencintai syahwat jadi bukan sekedar syahwat itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang baik tapi sudah cintai mengorientasikan hidupnya itu syahwat salah satu dampak langsungnya dia akan ke akal budinya jiwanya akan kehilangan potensialitas untuk menembus alam malakut. Yang artinya perjalanannya menjadi manusia yang lebih sempurna, yang lebih dekat pada para manusia sempurna itu akan terhambat bahkan bisa berhenti secara total. Na'udzubillah min dalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan minggu depan kajian malam Jumat minggu depan bisa kita teruskan dengan bagaimana cara kita kira-kira untuk melawan al-hawa melawan paradigma mengutamakan syahwat ketimbang hal-hal yang lain dalam kehidupan kita bagaimana cara kita agar bisa terlepas dari penjara menuhankan al-hawa, menuhankan hawa nafsu. Bihaki Muhammad, wali wa Muhammad. Wa ma ila billah tawakaltu wa unib, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.